Arema FC memulai persiapan perdananya jelang menghadapi Liga 1 2020. Skuad Singo Edan akhirnya memulai latihan perdana pada 16 Januari 2020. Pada latihan perdana yang dihadiri ribuan Aremania ini, seluruh pemain yang telah resmi diikat oleh manajemen Arema FC hadir mengikuti latihan perdana, termasuk nama terakhir yang baru masuk, In Kyun Oh. Latihan perdana yang dilakukan di Stadion Gajayana ini menuai banyak perhatian Aremania yang penasaran dengan skuad besutan Mario Gomez. Musim 2020 ini, Arema FC memang melakukan banyak perubahan di tubuh tim. Mulai dari staf pelatih yang dirembak hingga membuang separuh kekuatan di musim lalu. Banyak Aremania yang hadir mengaku antusias dan optimis dengan skuad yang ada saat ini. Arema FC di bawah asuhan Mario Gomez memunculkan harapan akan adanya prestasi yang datang di musim 2020 ini. Sejumlah nama baru yang direkrut juga seluruhnya datang mengikuti latihan perdana, kecuali nama Dedik Setiawan yang memang harus istirahat panjang akibat cedera pada Liga 1 2019 lalu. Selain mayoritas pemain baru yang ingin dilihat, ada satu hal menarik lagi yang menyita perhatian Aremania, yaitu jersey latihan yang dipakai oleh pemain Arema. Jersey tersebut terlihat begitu elegan. Jersey buatan Aparel SEA itu menuai banyak pujian Aremania dari berbagai kalangan. Jersey tersebut dianggap bagus dan tak sedikit yang mulai mencari tahu penjualan jersey latihan ini. Menarik, kita tunggu seperti apakah kiprah Arema FC musim 2020 di bawah asuhan Mario Gomez.